Paparan selanjutnya, setiap surau dan masjid yang berada dalam konstituensi Satok menerima sekurang-kurangnya seekor lembu untuk dikorbankan sebenar Hari Raya Aidiladha. Menurut Ahdun Satok, Datuk Ibrahim Baki, jumlah korban di Satok pada tahun ini antara yang terbesar dengan melibatkan 50 ekor lembu. Dan selain itu, ada juga orang yang bersedekah pada tempat macam di surau, masjid dan juga di kawasan ranting-ranting dalam kawasan Satok. Jadi, begitu jumlah korban pada tahun ini amat besar lah. Lebih kurang 80 di seluruh kawasan di Satok bagi tahun ini. Dipikir dalam kawasan Satok. Jadi kita tahun ni lah, dan juga pernah dilakukan pada tahun lepas tiap-tiap surau dan masjid di kawasan Satu lah. Di apa kita agihkan orang-orang seko tapi untuk dikorbankan kan. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di program penyerahan sumbangan daging korban bersama IPK Kuching pada Sabtu. Tambahnya, agihan daging korban bergantung kepada populasi penduduk di sesebuah tempat di mana ia turut diserahkan kepada golongan asnaf.